Kasus seorang ibu yang diduga dipaksa melahirkan normal di RSUD Jombang, Jawa Timur hingga bayinya meninggal viral di media sosial. Bayi perempuan yang diberi nama Cahaya Rembulan itu meninggal saat proses persalinan karena upaya dokter mengeluarkan tubuh dari rahim pasien tidak berhasil. Padahal sang ibu sudah beberapa kali meminta untuk dilakukan operasi sesar. Namun RSUD Jombang tidak mengabulkan permintaan itu karena ia pasien peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, menurut pihak rumah sakit, kondisi kesehatan pasien juga normal. Sama pihak puskesmas itu dirujuk ke RSUD di sini. Nah, di sini sudah buka 5. Ya. Sudah buka 5. Terus, kok nggak disesar? Soalnya bukanya cepat. Bukanya cepat. Akhirnya nunggu sampai jam 5-an tadi di paksa dijebol banyak tuh bani. Sedangkan istri saya sudah tanya sampai 2 kali 3 kali kok enggak sesar, kita usahakan. Emang rujukannya memang operasi sesar ya, rujukan dari puskesmas sesar, kata istri saya sih gitu. Soalnya kan saya kurang tahu, saya kurang tahu juga. Tetap dipaksa normal, diusahakan normal sampai 7:30 jam 8-an si bayi belum bisa keluar, divakum, disedot. Disedot itu cuma bisa keluar kepalanya. Para perawat tadi panik, akhirnya nelpon dokter tadi satu-satu tiba, ditangani, tidak berhasil. Satu lagi datang, ditangani, tidak berhasil. Pihak RSUD Jombang pun mengklarifikasi kasus itu. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Jombang, Dr. Vidya Buana menjelaskan, pihaknya mengerahkan 3 dokter spesialis kandungan untuk menangani pasien semaksimal mungkin. Namun, bayi perempuan tersebut akhirnya meninggal karena mengalami bahu tersangkut atau distosia bahu saat proses persalinan. Atas indikasi preeklamsi atau keracunan kehamilan, ya, sehingga memang diputuskan oleh DPJP diupayakan sesuai standar ya, diupayakan untuk lahir normal atau pervaginal. Kemudian kondisi bayi tidak bisa diselamatkan, sehingga prioritas kemudian selanjutnya tim kami fokusnya adalah menyelamatkan kondisi ibu. Kalau kemudian ini dipaksakan, bisa jadi mungkin itu akan mengalami kondisi misalkan robek jalan lahir dan kondisi-kondisi yang lain gitu ya, sehingga mau tidak mau dilakukan operasi gitu ya untuk mengangkat janin. Tapi karena kemudian kondisi yang separuh sudah keluar ya, dari kepala sudah lahir, maka diputuskan untuk kemudian juga dilakukan proses dekapitasi.